Saudara, konser musik di Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan ini terjadi di lapangan Kecamatan Yosowilangun, Lumajang. Penonton yang tengah asik berjoget tiba-tiba saja terlibat adu jotos. Petugas keamanan yang ada di lokasi langsung melerai kericuhan tersebut. Petugas juga menangkap pelaku kericuhan. Sebanyak 12 pelaku yang diduga menjadi provokator kericuhan langsung dikeluarkan dari lokasi konser. Meski sempat terjadi kericuhan, konser berjalan aman hingga akhir acara. Gimana itu? Tidak, coket-coket aja. Karena atas kisruhan, itu saya keluarkan. Cuma tidak memicu yang lain. Usai menyaksikan konser musik yang digelar di lapangan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, dua orang penonton terlibat kecelakaan dengan sebuah truk pengangkut batu bara di Jalan Raya Yosowilangun. Kedua korban sempat tertabrak dan terseret truk hingga 10 meter. Kecelakaan ini bermula saat kedua korban ingin menyalip kendaraan yang ada di depannya. Tiba-tiba motor korban tersenggol kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan hingga akhirnya tertabrak truk. Kedua korban pun mengalami luka dan hingga kini masih dirawat di salah satu rumah sakit di Lumajang. Untuk sementara ini masih kita gali untuk dari kejadian laka lantas ini. Yang bisa kami simpulkan awal untuk kendaraan R2 kurang waspada sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk penonton konser tadi Dan ya? Betul, untuk dari korban, dari penonton konser di Stadion Yosowilangun.